lihat makanan ini. Apa tadi namanya? Jongkok. Jungkuk. Jongkong. Makanan khas mana sih ini? Lihat kenyal-kenyal. Ini udah dibuka dan ini bungkusannya. Jadi dibungkus daun pisang gitu dan katanya bungkusannya itu mirip kapal. Katanya khas Kepulauan Riau. Ayo kita coba. Jadi ini tuh isinya ada yang ijo-ijo. Ih, berat juga loh. Ijo-ijo ini terbuat dari apa ya, guys? Kita cobain dulu baru tahu. Ini apa ini? Apakah ini kelapa? Sepertinya iya. Ini kelapa muda. Kalau kita lihat di Google, katanya jongkong ini khas Kepulauan Riau, tapi ada juga yang bilang Medan. Jadi ini dari mana? Coba orang asli sana komen. Dan aku di Jakarta ini baru pertama kali makan ini. Kayaknya ini satu orang rumah kita juga baru pertama kali makan. Ya kan, lu baru pertama kali? Bohong. Kotoni juga pertama kali. Jadi kita coba. Aku mau tiup sih. Kayak cendol apa bukan? Aku kayak pernah makan ini, kenyal-kenyal gitu. Dari tepung apa ya ini? Permainan slime bagi-bagi. Bukan. Oh iya. Cobain. Ini jungkuk BTS. Jungkuk. Kayak cendol ya? Mm-hmm. Ya kan? Mm. Kayak cincau apa cendol? Cendol. Gimana guys menurut kalian? Kalian pernah cobain makanan ini gak sih? Gacha bulanan lagi sama mama sama Kotoni. Kira-kira kita beli apa saja? Gini doang ya. Apa? Udah satu jam kita di sini cuma masalahin beli kecap yang mana ya. Tapi habis. Del Monte ya. Tapi yang abis. Bener yang ah. Salah tahun lu. Yang bawa kok. Ini apa? Garam. Itu garam. Hari ini kita ikutin permintaan mama mau belanja. Ya, bukan permintaan mama, kalian mau makannya apa? Gombay ya, Bi? Habis kali ya. 5. Buset, itu mau berat-berat lama. Jangan minuman manis mulu. Dengar. Ini apa? Jangan minuman manis mulu. Buat Ipal itu. Minuman yang sehat. Buat kita sehat. Itu mah. Buat dia sama Alif. Kenapa udah kosong beneran baru inget beli? Gak boleh itu beras begitu. Mau makan apa? Gue lagi ngomel di foto. mau satu ini dong, satu keras ya. Kasir ya sih, oh dapat hadiah. Yang itu bukan yang manis deh. Hah? Kalau kata orang-orang, kurang manis. Mana mungkin sih, gula gak manis. Baru pertama kali gue denger loh. Kita nyangkut ya. Captain Cup. Teh apa sih? Teh apa? Captain Cup. Mau bikin apa lagi? Mau bikin apa ya? Gak usah aneh-aneh dah. Gak bakal makan. Kita bikin jajanan ala-ala TikTok. Apaan? Yang beginian cuma disiram coklat tuh. Try segini. Iya. Buat kamu. Iya. Yang segini aja. Iya. Ultra dan Frisian Flake adalah susu dengan jumlah susu murni terbanyak. Di atas. Iya gitu. Ini di pojok. Apa itu? Kayak apa nipis madu itu? Idi. Oh, dia satu ini kok sama teh pucuk. Idi. Nggak usah deh. Yang ini jangan dikocok. Terus di kulkas gitu. Langsung ngebom itu.
Ntar galon bang. Kira-kira berapa? 1 juta. Masuk. Sepanjang ini, Mama lu nggak bawa dompet? Eh, nggak bayar, nggak juta. Kamu pernah kurangin. Lah, ini kulkasnya kosong. Tapi minta dimasakin, apa yang mau dimasak coba? Bener juga, kok Tony belanjain? Gimana sih Tony? Gua lagi yang mana? Udah nih, udah diisiin. Bentar, bentar. Aku pergi dulu ya. Kenapa? Lah, diisiinnya bukan bahan masakan. Jajanan semua ini. Cemilan. Terus yang mau dimasak apa? Adanya telur aja. Kita bikin telur dadar aja ya, oke? Oke. Oke. Ih, jamur. Ih, aku paling gak suka jamur kalau belum mateng. Tapi kalau udah mateng jadi pepes. Paling suka. Kemarin banyak yang nanyain resep pepes mama ya. Kita bikin. Oke. Okay. Ini jamurnya nih, udah dicuci, udah dipotong-potong ya. Nah, terus sekarang kita masukin cabenya karena di sini pada doyan pedes. Jadi cabenya juga agak banyak ya. Bawangnya lebih dari 15 siung. Cabai rawitnya tadi ada 20, cabai merah keritingnya ada 5. Dipakein micin ya. Segini aja cukup. Kita pakein minyak sayur. Kira-kira aja. Aduk sampai dia layu. Nih pakai garam. Berapa banyak garam? 2 sendok aja. Tuh, sudah layu. Kita taruh di sini. Ntar juga dia mateng sendiri. Nah guys, masak pepes tuh masalahnya di sini. Asapnya tuh kemana-mana. Bener-bener satu rumah gak ada yang selamat ini guys dari asapnya. Tapi worth it sih dengan hasilnya ya. Ini makanan terenak sedunia dengan telur dadar. Iya, pepes jamurnya sudah jadi. Meskipun hampir kebakaran bikin pepes. Tara. Pakai nasi guys yang banyak. Aku makan sama telur dadar ya udah enak nih. Kita makan. Wah, selesai udah makanannya, nambahnya itu. Hari ini kita mau petik melon Jepang sama mama nih. Melon Jepang nih, bukan iya, mangga Bekasi bukan, aja. Bukannya melon Bekasi iya, ya? Bukan ini. Melon Jepang. Melon Jepang mah. Ini tempatnya.
Lucunya guys, dan pas banget pas aku datang lagi hari panen, jadi mereka nggak panen tiap hari ya, ada jadwalnya. Di sini melon-melon Jepangnya lucu-lucu, banyak variannya dan beda ya variannya dari yang ada di supermarket. Mau ngapain, Beb? Panen melon. Emang kebun siapa kamu panenin? Panen melon Jepang. Gimana mas? Caranya mas? Misi mas. Ya, silakan. Ini diajarin petik melon. Ini semua hidroponik ya mas ya? Iya, hidroponik. Ini udah matang. Ini udah matang. Ciri-cirinya gimana? Jadi oh, ini udah matang nih. Daunnya udah kering, berarti udah matang. Iya. Hari ini cuma yang kuning aja mas. Cuma yang kuning ya. Aku belum pernah lagi cobain yang kuning. Kayak gini. Taro. Dia berapa melon lama mas? Apanya? Matangnya. Kalau ini umur 70 hari. 70 hari? 2 bulan. Mulai dari nanam ini sampai 7 hari udah siap panen. Wow. Kalau ini harganya berapa? 1 kilonya 65.000. 1 kilonya 65.000. Kalau ini berarti melonnya dari mana? Ini Jepang. Dari Jepang. Impor semua. Satu pohon. Mah, melon Jepang mah bukan melon Bekasi. Iya, mah, melon Jepang. Satu pohon buahnya cuma satu gitu ya? Oh. Keren mas, kayak udah diatur ya. Satu kali panen doang, abis ini kita buang semua. Hah? Nanti baru lagi ya. Dibuang? Iya. Kalau nggak laku maksudnya? Bukan, kalau udah nggak ada buahnya. Oh, kalau nggak ada buahnya. Oh gitu, jadi udah nggak ada buahnya, pohonnya ganti. Oh, pohonnya juga diganti? Iya. Dari awal? Iya, nanam lagi? Semua aja, awal lagi. Nanam. 70 hari lagi gitu? Iya, 70 hari lagi. Ini setinggi ini 70 hari mas? Iya. Cepet ya? 2 bulan. Cepet ya? Ya cepet dong. Aku satu pohon cuma satu buah doang. Beli coba dua mas, dua ya. Boleh. Ya kamu petik sendiri. Oh petik sendiri. Iya. Oh boleh. Iya, keren. Caranya gimana? Mana yang udah tua? Ini katanya mas. Caranya gimana mas? Oh jadi ini caranya. Jadi kita potong ini, terus kita potong talinya juga. Tada! Ini petikan melon aku hari ini. Mama minta yang gede, Beb. Katanya mama minta yang gede, Mas. Ada enggak? Apa semuanya begini ya ukurannya? Rata-rata ukurannya sama ya, Mas ya? Oh, yang ini katanya. Latihan dulu, Mas, sebelum ke Jepang. Buahnya. Kasih lihat, Mas. Talinya, Mas. Talinya, Mas. Nah. Kasih lihat. Itu melon petikan mama, guys. Ini punya aku. Dua, satu. Ada kafenya juga di sini. Aku mau makan dulu. Ini melon yang matang baru datang, kita beli lagi dua. Ini satu mau minta langsung potong di sini. Bisa ya? Ya. Melonnya ya udah dipotongin ya. Ini melonnya udah dipotongin, bisa langsung makan di sini. Enak kan? View-nya depannya danau tuh. Nah. Oh ini makan melonnya kayak makan semangka ya? Gimana? Pipi gua kena tuh. Garing ya? Beda ya? Aduh. Beda ya apa? Beda ya melon ini mahal. Ini tekstur melonnya beda sama yang biasa kita beli di supermarket. Ini kayak crunchy gitu, tapi ada airnya. Unik ya? Kamu habis nyontek ya di bawah? Enggak beneran, hanya beda.